Salawat kajungjunan, iya teh kaunggulan. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qawmul khasirun. وقال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أبنائي وبناتي Al-Mahbubin wal-Mahbubat, hafidhakumullah wa barakalakum jami'ah. Anak-anak Buya yang Buya cintai, yang Buya sayangi, yang menjadi harapan Buya dan harapan semua ulama-ulama Allah, harapan semua para nabi dan para rasulnya Allah alaihi wassalatu wassalam, yang mana kelak kalian semua insyaallah menjadi penyelamat umat, menjadi penolong umat, menjadi pemberi petunjuk kepada hati umat, kepada Allah, kepada segala nilai-nilai kebaikan yang datang dari Allah, menjadi sumber rahmat dan keberkahan bagi umat, menjadi sumber cahaya dan asrar bagi umat. Di pagi hari ini, tanggal 27 Safar, hari Rebo terakhir, atau bahasa Jawanya Rebo Wekasan, Rebo terakhir di bulan Safar, dimana di dalam sebagian riwayat hadis bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di Rebo terakhir di bulan Safar menurunkan 320.000 bala. Yang bala ini macam-macam. Dan diturunkan itu
pada hari Rabu, lalu dicicil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan ke ahli bumi untuk 1 tahun ke depan. Bala ini macam-macam. Namun bala ini dibagi menjadi 2 bagian. 1, bala duniawi. 2, bala ukhrawi. Bala bencana, musibah yang bangsa duniawi, yang kedua bala musibah yang bangsa ukhrawi, bangsa keakhiratan. Bala bangsa duniawi tidak terhitung, banyak sekali. Ada bala bangsa duniawi itu yang menimpa jasad. Jasad, macam-macam yang menimpa jasad. Ima penyakit, wa ima kecelakaan, kecelakaan yang menimpa jasad. Ada yang menimpa batiniah. Yang menimpa batiniah itu hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang menakutkan, kan? Yang membuat bingung, dah bikin stres. Ini bala duniawi. Ini bala, termasuk yang diturunkan di Rabu akhir bulan Safar. Lalu ada bala yang menimpa harta. Kerusakan-kerusakan harta, kehilangan harta, kehancuran harta, ya, termasuk tempat, rumah, kendaraan, apa saja, termasuk tanaman, binatang-binatang, dan sebagainya yang menyangkut dengan harta kita. Ini bala duniawi. Ada yang menimpa keluarga, kita tidak tertimpa, tapi keluarga kita tertimpa. Dan ada yang menimpa ahli kampung, ada yang menimpa ahli negeri, ada yang menimpa dunia seperti COVID-19, kan? Ini mendunia. Ada yang menimpa jabatan. Ini bala juga. Ada yang menimpa kehormatan. Ini bala juga. Bala duniawi. Kedua, bala itu bala ukhrawi. Bala ukhrawi adalah bencana terbesar, yang mana seluruh bala duniawi tidak bisa membandingi hebatnya, dahsyatnya bala ukhrawi. Karena bala ukhrawi itu
di akhirat menjadi ahli nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Bala ukhrawi itu dibakar oleh api neraka. Bala ukhrawi itu mendapatkan bencana di mahsyar. Diberatkan pemeriksaannya. Timbangan amal keburukannya lebih berat ketimbang amal kebaikannya. Menerima buku catatan amal dengan tangan kiri atau punggungnya. Terpeleset kaki di atas siratul mustaqim. Na'udzubillah min dzalik. Dan di mahsyar mendapatkan rasa takut, sedih. Di mahsyar tidak mendapatkan pakaian sedikit pun. Di mahsyar berjubel, saling injak. Di mahsyar dipanasi dengan matahari 7 di atas kepala yang tidak jauh jaraknya. Di mahsyar kelaparan, kehausan yang luar biasa. Di mahsyar tersiksa beribu-ribu tahun. Di mahsyar digenang dengan keringat. Na'udzubillah min dzalik. Ini bala ukhrawi. Lalu bala ukhrawi dikumpulkan dengan kaum kafirin, dengan kaum Yahudi, kaum Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Tidak bisa berkumpul dengan kumpulan muslimin muslimat, dengan kumpulan orang-orang yang beriman, dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak bisa berkumpul dengan para kekasih Allah. Ini bala ukhrawi. Bala ukhrawi di alam barzakhnya mendapatkan siksa kubur. Kesedihan, ketakutan, kesakitan sampai hari kiamat. Dan juga tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir. Ini bala ukhrawi. Mendapat gencatan kubur, gencatan tanah, sampai tulang rusuknya, Masya Allah, hancur, saling tembus satu sama lain. Ini bagian dari bala ukhrawi. Bala ukhrawi pertama-tama adalah ketika mati, matinya su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Ketika sakaratul maut, tidak ingat Allah. Sakaratul maut tidak dalam bertobat. Sakaratul maut tidak dalam beriman. Sakaratul maut tidak dalam Islam. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma na'udzubillah. Ini bala ukhrawi. Lalu bala ukhrawi yang sebelum mati, apa itu? Bala ukhrawi yang sebelum mati adalah sebagai pertanda bala ukhrawi yang setelah mati yang akan terjadi. Apa bala ukhrawi yang sebelum mati adalah kufur, musyrik, munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang paling besar. Lalu bala ukhrawi yang paling besar setelah itu dalam kehidupan manusia di dunia, berani meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Berani meninggalkan sholat,
berani meninggalkan saum Ramadan tanpa uzur, berani meninggalkan haji tanpa uzur, berani tidak mengeluarkan zakat setelah nisab, ya. Dan juga tidak mau mencari ilmu agama di saat dia bodoh, tanpa uzur. Ini bala yang sangat besar setelah musyrik, setelah kufur. Tidak menyambung rahmi, tidak silaturahmi. Ini bala yang paling besar. Tidak taat kepada perintah Allah yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lalu bala yang paling besar juga melakukan warna-warni dosa. Melakukan dosa. Dari mulai dosa-dosa yang besar setelah musyrik, setelah kufur, setelah nifak. Apa dosa yang terbesar? Membunuh manusia tanpa haknya, ya. Apa dosa yang paling besar? Berzina. Apa dosa yang paling besar? Liwat, sodomi, ya. Sodomi. Itu zina lewat dubur. Ini dosa terbesar. Apa yang paling besar lagi? Mabuk, minum arak, mengidap narkoba. Ini dosa yang paling besar. Bunuh diri. Apalagi dosa yang paling besar? Judi. Ini dosa yang paling besar. Apalagi dosa yang paling besar? Berniaga dengan cara riba. Mencari penghasilan dengan cara riba. Ini dosa yang paling besar. Dan banyak lagi dosa-dosa yang lainnya, termasuk memutuskan silaturahmi. Dosa yang paling besar ini. Dan banyak lagi dosa-dosa yang besar. Menipu. Jalir janji. Berdusta. Menuduh zina kepada muslim. Ini dosa yang paling besar. Memfitnah. Lalu ngadu-ngadu, namimah. Orang lain jadi bertengkar karena berita-berita kita, ucapan-ucapan kita, tulisan-tulisan kita, isyarat-isyarat kita. Akhirnya mereka bertengkar. Suami istri bertengkar, saudara dengan saudaranya bertengkar. Ini namanya namimah. Apalagi? Menceritakan aib yang lain, menceritakan dosa yang lain, mengintai kesalahan yang lain. Padahal kita tidak ada hak untuk mengetahui kesalahan yang lain, malah ingin tahu, ingin tahunya aja dosa besar. Tajassus namanya. Wala tajassasu, wala yagtab ba'dukum ba'da.
Allah. Apalagi dosa yang besar, su'udzan kepada Allah dan su'udzan kepada hamba-hamba Allah. Buruk sangka. Apa yang jadi dosa besar adalah hiqid, dendam. Ini dosa yang besar. Apalagi dosa yang besar adalah takabur, menolak kebenaran. Ingat, tidak mau menerima nasihat yang baik. Ini dosa besar. Merasa diri lebih baik dari yang lain. Ini dosa besar. Apalagi dosa besar, ujub. Apa ujub? Merasa bangga dengan amal soleh kita. Merasa bangga dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Ingat, itu ujub. Ya, merasa bangga. Bukan bersyukur, bukan. Kalau syukur bagus. Kalau syukur seharusnya Allah memberikan kecerdasan, memberikan kesolehan, bersyukur. Yang dimaksud di sini bangga, di sini bangga yang memutuskan hubungan dengan Allah Jalla Jalaluhu Wahda. Seolah inilah saya, dapat saya, bikinan saya, usaha saya, kerja keras saya. Nah, diputus mata rantai dengan Allah. Ini yang disebut dengan ujub. Saya soleh karena usaha saya. Ya, karena memang niat saya. Akhirnya saya jadi soleh. Saya. Ya. Ini yang dimaksud dengan ujub. Bangga yang seperti ini. Adapun merasa syukur bahwa alhamdulillah saya dikasih kesolehan oleh Allah. Saya dikasih kecerdasan oleh Allah. Ya Rob, Engkaulah yang memberikan segalanya kepada hamba. Alhamdulillah. Dan dikasih harta lebih dari yang lain. Dikasih dan kesehatan, kasih kekuatan. Kasih warna-warni anugerah. Alhamdulillah. Dan ini syukur kepada Allah. Itu harus. Itu bagus. Dan juga tahadus bin ni'mah, menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selama hati kita terjaga dari ujub, terjaga dari takabur, ingat, terjaga dari riya, boleh. Boleh tahadus bin ni'mah. Kalau tahadus bin ni'mah yang kira-kira menimbulkan ujub, menimbulkan riya dan takabur, jangan. Jangan diucapkan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Jangan diucapkan. Allah. Apalagi yang menjadi dosa besar adalah riya. Melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah tapi tidak karena Allah. Menjauhi larangan Allah tapi tidak karena Allah. Ada karena ingin dipuji orang, karena ingin dilihat orang, karena ingin diponten orang. Dan agar orang-orang menghadap ke kita, orang-orang belot ke kita, kan? Lalu sengaja bikin
hal-hal yang lebih. Supaya apa? Supaya saya dipuji, supaya saya dimuliakan. Ingat. Ini riya. Ini riya. Bahwasanya melakukan segala perintah Allah, baik mencari ilmu, mengamalkan ilmu, lalu menyebarkan ilmu dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah, kan? Dengan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan ilmu kepada yang lain, kan? Kita tablighkan, kita dakwah sesuai dengan kemampuan akal manusia. Ingat. Dengan akhlak dan adab, dengan hikmah dan bijaksana, dengan lemah lembut. Seperti yang diwasiatkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS ketika diperintah oleh Allah untuk amar bil ma'ruf nahi anil munkar kepada Fir'aun, wa qula lahu qawlan layyina. Berucaplah kepada kalian berdua, kepada Fir'aun, dengan ucapan yang lemah lembut. Nah, ingat, tanpa ingin dipuji orang, ya, tanpa ingin dihormati orang, tanpa ingin diagungkan orang, tanpa ingin dicintai orang, tanpa ingin dikasih balasan duniawi oleh orang lain. Orang mau menganggap kita hebat atau tidak, orang mau menganggap kita wah, itu kan the best atau begini, kan? Orang mau menganggap angkat jempol, tuh, atau jempolnya ditunggingkan, kita tidak menggubris, ya, bagaimana penilaian yang lain. Tapi kita terus berusaha melakukan yang terbaik karena Allah. Melakukan yang terbaik karena Allah. Di dalam mencari ilmu, dalam mengamalkan ilmu, di dalam menyebarkan ilmu. Dan jika perlu, dan dialih bahasa dengan bahasa asing, nah, kita belajar bahasa asing. Untuk apa? Untuk meluluskan amal, untuk meluluskan ibadah yang terbaik, untuk meluluskan tugas-tugas mulia dari Allah. Karena yang mendengar ini, mereka tidak faham bahasa Indonesia, fahamnya bahasa Mandarin, fahamnya bahasa Inggris, kan? Kita belajar bahasa Inggris, kita belajar bahasa Mandarin, dakwah dengan bahasa tersebut. Bukan riya, sesuai dengan kebutuhan. Paham? Sesuai dengan kebutuhan. Kita dakwah kepada orang Arab dengan bahasa Arab, sesuai dengan kebutuhan. Allah, 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 Allah. Atau di saat kita belajar, ya, belajar berbahasa Arab. Ini perlu belajar. Kalau kita ngomong, perlu belajar ngomong. Kalau nulis, perlu belajar nulis, kan? Orang yang belajar baca, perlu belajar baca. Kalau kita belajar baca saja, tidak belajar nulis, tidak akan bisa nulis. Kalau kita belajar baca, nulis, tapi tidak belajar ngomong bahasa Arab, tidak akan bisa ngomong bahasa Arab. Ngerti orang ngomong, tapi kita tidak akan bisa ngomong. Ini perlu belajar. Maka di sini ada khitobah bil arabiyah, ya. Ada belajar ceramah dengan bahasa Arab gitu. Nah, untuk nanti digunakan di waktunya. Saat belajar
lillahi ta'ala. Belajarnya juga karena Allah. Bukan gaya-gayaan, bukan, karena kita lagi belajar. Belajar karena Allah ta'ala. Nah, ingat, riya dosa yang sangat besar. Allah, 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 Allah. Mencuri dosa yang sangat besar. Mencuri milik orang lain, kan? Mencuri tinta orang lain. Bukan gosob. Kalau ballpoint itu walaupun dikembalikan lagi, di satu sisi gosob, di satu sisi curi. Kita pakai ballpoint teman kita tanpa izin yang punya. Lalu nulis tintanya punya siapa? Jawab. Ya punya teman kita. Berarti kita mencuri. Karena mengambil tintanya. Tintanya enggak dikembalikan lagi. Kalau gosob, barangnya utuh dikembalikan lagi. Ini enggak utuh. Namanya curi. Walaupun ballpointnya dikembalikan lagi. Dari sisi ballpointnya, gosob namanya. Karena utuh dikembalikan lagi, tapi dari sisi tintanya mencuri namanya. Ya curi ya gosok. Paham? Kita gosok HP orang, lalu kita WA yang lain atau SMS. Kita mencuri. Mencuri pulsanya. Mencuri datanya. Ya? Kan pakai data itu. Kan pakai pulsa itu. Menggosob perangkatnya. Ya gosob ya curi. Ini dosa besar. Bukan dosa kecil. Mencuri menggosob itu dosa besar. Memajak. Kan? Memajak yang lain. Istilah sekarang malak. Dipalak yang lain, kan? Paksa minta duit, minta ngomongnya, tapi maksa. Ingat, ini dosa besar. Ini dosa besar. Itu masuknya kepada begal, lebih keji daripada maling, ya kan? Kalau maling mencuri tanpa ingin diketahui oleh yang punyanya. Tapi kalau begal, nah, terang-terangan ngambil hak orang lain, terang-terangan ngasih atau tidak ngasih, pokoknya diambil. Ingat, ini dosa yang sangat besar, lebih besar ketimbang mencuri. Lebih besar ketimbang mencuri. Teman punya duit, gitu kan? Dirampas. Saya minta segini, tapi maksa, gitu kan? Ini lebih jahat daripada mencuri. Hati-hati. Faham? Faham? Perhatikan ke sini. Ya. Nah, ini adalah bala akhirat. Meninggalkan kewajiban Allah, kewajiban dari Allah, dan melakukan hal yang diharamkan oleh Allah, ini adalah bala akhirat. Ya. Kalau kita dalam hidup tidak mau mencari ilmu agama, ini bala akhirat. Ini lebih bahaya ketimbang bala dunia. Ingat, ketimbang bala dunia yang tadi disebutkan. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di setiap rebu akhir menurunkan 320 ribu bala. Bala ada dua. Satu bala duniawi, kedua bala ukhrawi.
ini bala ukhrawi ini lebih berat ketimbang bala duniawi. Ya. Dan ketahuilah seluruh bala duniawi, ingat, disebabkan oleh bala ukhrawi. Seluruh bala duniawi disebabkan oleh bala ukhrawi. Dan seluruh bala ukhrawi, kan, disebabkan oleh bala agama, bala dini. Apa dini? Yang bangsa agama. Bala yang bahasa agama yang barusan disebutkan, yaitu bala ukhrawi yang dijadikan pertanda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia bagi orang-orang yang akan mendapatkan bala di akhirat kelak, yaitu berani meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, berani melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Ini bala agama namanya, bala dini. Nah, bahwasanya semua bala duniawi disebabkan oleh bala dini, dan bala ukhrawi disebabkan oleh bala dini. Jadi kalau dibagi bala menjadi tiga, satu bala duniawi, dua bala dini, ketiga bala ukhrawi. Satu bala duniawi, dua bala dini, tiga bala ukhrawi. Bala unduniawiyun, bala duniawi, ingat, itu bala yang paling ringan. Bala yang paling berat adalah bala undiniyun dan balaun ukhrawiyun, bala yang bangsa agama. Siapa yang mendapatkan bala diniyun, maka duniawi akan kena bala, ukhrawi akan kena bala. Ingat, di dunia akan kena bala duniawi, di akhirat akan kena bala ukhrawi. Jadi yang menjadi faktor penyebab utama timbulnya bala duniawi dan bala ukhrawi adalah bala apa? Diniyun, bala yang bangsa agama. Maka diturunkan agama untuk apa? Supaya manusia dan bangsa jin tidak terkena bala. Tidak bala duniawi, tidak bala ukhrawi. Semua manusia dan bangsa jin diperintahkan untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, untuk beriman kepada segala yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya harus diimani. Ingat, juga manusia dan bangsa jin diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya supaya mengenal hukum-hukum Allah, supaya tunduk kepada aturan Allah, melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Agar apa? Agar semua manusia dan bangsa jin tidak terkena bala duniawi, tidak terkena bala ukhrawi. Karena yang menjadi sumber bala duniawi dan ukhrawi adalah bala diniyun. Jadi kalian mesantren untuk mencari solusi, ingat, agar tidak mendapatkan bala duniawi dan ukhrawi. Kalian hadir di majelis ta'lim untuk mencari solusi agar tidak mendapatkan bala duniawi dan ukhrawi. Makanya di dalam ayat yang tadi yang di muqaddimah Buya bacakan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam kepada kita dengan siksanya, wala nudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Kami berjanji, kata Allah, akan memberikan rasa azab
yang ringan kepada mereka manusia, la'allahum yarji'un, ya, bukan azab yang akbar yaitu di akhirat, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Artinya bahwa datangnya azab duniawi ini, ingat, dikarenakan manusia ini menjauh dari Allah. Manusia ini menjauh dari rel yang Allah bentangkan, menjauh dari as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, menjauh dari hak, dari kebenaran. Ketika manusia menjauh dari kebenaran, menjauh dari rel as-siratal mustaqim, artinya menjauh dari Allah. Ketika menjauh dari Allah, maka Allah mengancam, wala nudziqannahum minal adzabil adna, kami akan memberikan rasa siksa yang ringan, yaitu siksa duniawi. Warna-warni azab di dunia, penyakit, warna-warni kerugian, kan, kecelakaan dan sebagainya, ini al-azabul adna. Ya. Kenapa dikasih itu? La'allahum yarji'un, agar kembali kepada Allah. Jadi orang yang selalu bersama Allah, orang yang Allah selalu bersamanya, artinya tidak akan dikasih bala yang kaitannya, bala ini kaitannya dengan menjauhnya dirinya dari Allah, menjauhnya dirinya dari kebenaran, menjauhnya dirinya dari as-siratul mustaqim. Bukan berarti orang-orang yang bersama Allah, yang Allah bersamanya, bukan berarti tidak akan mendapatkan bala duniawi. Bahwasanya bala duniawi ini juga diberikan oleh Allah di dunia kepada orang-orang yang Allah cintai. Namun beda konteks. Apa konteksnya? Konteksnya adalah untuk mengangkat martabat lebih tinggi, untuk menaikkan kelas lebih tinggi, ya, untuk mendapatkan medali yang lebih hebat. Ini konteksnya, ya. Nah, ini khusus bagi orang-orang yang Allah cintai, orang-orang yang sempurna keyakinannya, orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Jalla Jalalu Wahdah, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Namun ternyata orang-orang seperti ini mendapatkan bala duniawi dari Allah Ta'ala, maka bala duniawi yang Allah timpakan kepada beliau-beliau, konteksnya adalah pengangkatan harkat martabat, derajat, kelas, kan? Adapun bagi umumnya manusia dan bangsa jin, kan, yang mereka kafir atau mereka mukmin, namun mereka mencampuri, mengotori keimanannya dengan maksiat, kan, maka mereka akan dikasih bala duniawi oleh Allah Jalla Jalalu Wahdah. Untuk apa dikasih bala duniawi? Agar mereka kembali kepada Allah, satu. Yang kedua, untuk apa dikasih bala duniawi? Untuk menghapus dosa-dosanya ketika dia tidak mentobati kesalahannya itu, maksiatnya itu, atau ketika ada yang kurang di dalam menghapusnya dan mengkifaratinya dosa-dosanya itu, sisa-sisanya dia tidak membersihkannya, akhirnya menjadi bom waktu, maka meledaklah, ya, apa, bala duniawi. Dikasih penyakit, dikasih kerugian, kematian dan sebagainya, kan?
kekurangan rizki itu dan ini. Nah, fitnahan orang kepada dirinya, kedzaliman orang kepada dirinya dan sebagainya. Nah, fahami oleh kita. Andai kata orang ini yang mukmin yang mengotori imannya dengan maksiatnya itu, dia bertobat kepada Allah sesungguh-sungguhnya sebelum bala datang, sehingga terhapuslah semua bekas-bekas maksiatnya pada dirinya, maka bala ini tidak akan didatangkan kepada dia. Kalau bala ini sudah kadung ditimpahkan kepada dia, lalu dia bertobat kepada Allah sesungguh-sungguhnya, maka bala itu akan dicabut oleh Allah dan diganti dengan warna-warni kebaikan dari Allah Jalla Jalal Wahdah. Nah, faham oleh kita. Kalau masih tersisa di sini dosanya, maka yang tersisa itulah yang akan terkena bala sesuai dengan besar dan kecilnya, berat dan ringannya maksiatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah. Rasul sayang agar umatnya tidak mendapatkan bala. Kalau mendapatkan bala di saat suci, kan? Ingat, di saat suci itu pengangkatan derajat. Tapi kalau datang bala di saat kotor, kan? Ini penyucian. Bukan pengangkatan derajat, ini penyucian. Karena kita lambat dalam menyucikannya. Karena kita melalaikan bertobat. Menanti-nantikan bertobat. Akhirnya keburu datang bala. Pahami oleh kita semua. Nah, jadi kaitan dengan bala yang diturunkan oleh Allah di setiap rebo wekasan, yang jumlahnya 320 ribu bala, yang sebagiannya bala duniawi, sebagiannya bala ukhrawi. Ya kan? Pahami oleh kita. Kalau bala duniawi ini nisbat kepada orang-orang kafir adalah azab. Bala nisbat kepada orang yang beriman, yang berdosa adalah penghapus dosa dan peringatan agar kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, kembali kepada hak, kembali kepada as-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Kalau nisbat bala dunia kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa dengan sesungguh-sungguhnya, dia bersih daripada dosa-dosa, nah, maka ini merupakan pengangkatan derajat, ya, merupakan pengangkatan kelas, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi di sisi Allah Jalla Jalalu Wahdah. Jadi yang terpenting, kita semuanya berdoa bersama-sama, dididik oleh para guru kita di mana-mana ini. Ada sholat tolak bala, itu kan? Ada baca yasin, ada baca ayat-ayat Quran, ayat hiriz, ayat hisin. Ya, ini ayat-ayat yang merupakan benteng dari warna-warni bala. Ada doa-doa, kalimat thayyibah yang merupakan benteng dari warna-warni bala. Nah, fahami oleh kita semuanya bahwa yang menjadi penyebab utama adalah dosa kita. Ya, selama dosa ini tidak ditobati dan kita tidak berhenti daripada dosa itu, tidak menyesali kesalahan kita, tidak bertekad berhenti dari dosa tersebut, dari kemunkaran tersebut, dari kezaliman tersebut, maka doa-doa kita ini dan sulit bisa menjadi benteng. Kan? Salat ini sulit bisa menjadi benteng. Kita cuma salat saja tolak bala, atau kita hanya banyak sedekah saja namun tidak berhenti dari melakukan dosa. Salat fardu tetap tidak dilakukan, kita lalaikan.
dengan kita tetap membuka aurat. Sholat bala dilakukan, tapi kita tetap membuka aurat. Ini akan sulit. Mungkin saja terjadi menjadi benteng, mungkin saja, tapi tidak bisa sempurna. Artinya bakal ada lubang-lubang kan yang tersisa di mana bala itu masuk ke kita lewat lubang itu. Ya. Berbeda dengan mengawali membentengi dari segala bala itu dengan apa? Dengan tobat. Mengawalinya dengan apa? Dengan melakukan perintah Allah minimal yang wajib-wajib, menjauhi larangan Allah minimal yang haram haram. Nah, dari situ awalnya. Lalu dari situ memperbanyak amalan-amalan yang berefek, berbuah, bisa menjadi benteng dari bala. Apa? Sedekah, gitu ya. Apa? Banyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Apa lagi? Baca, banyak baca ayat kursi, gitu kan? Apa? Di antaranya lagi banyak silaturahmi, menjalin hubungan persaudaraan dengan sesama muslim, dengan sesama manusia, bahkan dengan binatang sekalipun. Kalau menjalin persaudaraan dengan singa saja, maka singa tidak akan menjadi bala bagi kita. Jadi kan persaudaraan itu seperti itu. Jangankan dengan manusia, dengan singa saja, kalau dibangun persaudaraan yang baik, maka singa tidak akan menjadi bala. Boleh jadi singa bisa menjadi sebab keselamatan kita dan kekayaan kita. Tuh, tukang sirkus jadi kaya, kan? Karena apa? Baiknya persahabatan, persaudaraan dengan singa. Pahami oleh kita. Jelas? Faham? Nah. Jadi sholat tolak bala bukan segalanya. Faham tidak? Sodakoh bukan segalanya. Bukan. Benar bahwa sholat bagian daripada amalan yang bisa menolak bala. Allah berfirman, wasta'inu bisabri wassalah. Kalian harus minta tolong kepada Allah ketika menginginkan apa yang kalian inginkan, ketika kalian mengkhawatirkan terjadi sesuatu kepada diri kalian dari segala hal yang dikhawatirkan, yang ditakutkan oleh kalian, maka mintalah tolong kepada Allah. Bisabri, satu dengan sabar, wassalah, dua dengan sholah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun badara ila sholat. Kalau ada perkara apa saja yang menimpa beliau, yang membahagiakan, sholat, yang menyedihkan, sholat, yang menakutkan, sholat. Itu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selalu kembali kepada sholat. Sholat apa? Sholat sunnah. Sholat sunnah. Berapa rakaat? Tidak ada hitungannya. Namanya sholat sunnah. Dan sholat sunnah. Ingat. Hukumnya bagaimana? Sholat sunnahnya. Sholat sunnah ini sholat sunnah yang tidak mu'akot, sholat sunnah yang bukan rawatib, sholat sunnah bukan witir, sholat sunnah kan, yang bukan, yang memiliki sebab, tuh, baik sebab yang mutaqaddim maupun sebab muqarin maupun sebab mutaakhir. Salat sunnahnya, salat sunnah apa namanya? Apa? Mutlaqah. Salat sunnah mutlaqah. Salat sunnah mutlaqah. Maka salat barusan adalah bagian daripada salat sunnah mutlaqah. Salat sunnah yang mutlak. Nah, ingat. Dasarnya apa? Dasarnya ayat yang tadi, wasta'inu bisabri wassalah. Kita dengar datang berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan, bahwa katanya, kan,
pada hari Rabu akhir di bulan Safar Allah menurunkan 120.000 bala. Takut enggak kita? Takut. Ini berita dari Rasul. Ya, takut. Anda kata yang bilang, "Oh, itu hadisnya dhaif," kan? Hadis dhaif adalah hadis. Ingat, hadis dhaif adalah hadis. Sebaik-baiknya perkataanmu bukan hadis. Kan? Sebaik-baiknya perkataanmu bukan hadis. Tapi sedoif-doifnya perkataan Nabi adalah hadis. Kan? Maka dalam hal ini hadis doif boleh kita jadikan referensi. Namun tidak dijadikan yakiniyat. Tidak dijadikan mu'taqadat. Kan? Tidak dijadikan hal yang merupakan yang wajib diimani. Lah, tidak. Ini boleh, 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 boleh. Ya, silakan. Ini kan ada hadis, ya. Makanya hadis dhaif itu harus diketahui oleh kita. Harus diketahui. Nah, mana yang menyangkut urusan hikayat, yang menyangkut urusan nasihat, targhib, terhib, yang menyangkut urusan fadailul amal, kan? Nah, ambil oleh kita. Hadis-hadis dhaif ini ambil, jadikan ini referensi, kan? Ini sabda-sabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Jangan dianggap ini tidak ada dasarnya. Jangan. Oh, enggak ada dasarnya salat apa? Tolak bala yang rebo wekasan, enggak ada dasarnya, bid'ah dolalah. Jangan tergesa-gesa kamu membid'ahkan, gitu kan? Orang muslim yang melakukan sholat tolak bala dikarenakan dasarnya sudah jelas Quran, wasta'inu bisabri wassalah, gitu kan? Ingat dasarnya sudah jelas Quran. Ya, dan ini kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah karena kita takut. Takut terkena bala, ketika ada rasa takut atau ada keinginan, maka ajaran Allah dan ajaran Rasul harus kembali ke mana? Harus kembali kepada apa? Kepada sholat kembalinya, berdasarkan Quran, berdasarkan hadis. Faham? Faham tidak? Jelas? Nah, fahami oleh kita. Allah, 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 Allah. Nah, fahami oleh kita semuanya. Ini tapi kan dasarnya hadisnya dhaif, kan boleh menjadikan hadis dhaif menjadi referensi, bahkan bagus sekali. Ya. Siapa yang mengatakan tidak boleh? Kalau ada orang muslim yang mengatakan tidak boleh menjadikan hadis dhaif menjadi referensi di dalam kisah hikayat, dalam nasihat terhib, terghib, kan? Di dalam fadailul amal, fadilah amal, maka dia muslim yang bodoh. Kalau ada yang mengatakan bahwa ini adalah ustaz, berarti ustaz yang bodoh, tidak tahu. Ya, kepada suluk beluk istidlal, kan, dengan hadis dhaif, fahami oleh kita. Apalagi kalau nanti buruk sangka kepada muslimin, kepada para ulama, ulama dicerca karena menggunakan hadis dhaif. Loh, yang mencercanya ini orang yang bodoh sekali, ya. Ulama dianggap ahli bid'ah karena menjadikan hadis dhaif sebagai referensi, tapi di tempatnya referensi itu, ini yang mencerca adalah justru ahli bid'ah. Yang ahli bid'ah itu yang mencercanya. Yang ahli bid'ah itu yang menganggap bid'ahnya. Pemikiran menganggap bid'ah,
kepada sesuatu yang bukan bid'ah adalah bid'ah. Faham? Faham? Namanya pemikiran yang bid'ah. Ingat. Jadi membid'ahkan kepada suatu pemikiran yang itu bukan bid'ah. Ingat, itu pembid'ahan, membid'ahkannya itu adalah bid'ah. Ingat. Faham? Yeah. Jadi kalau ada orang menganggap bid'ah dolalah, itu sholat rebawakasan, bid'ah dolalah. Nah, ini yang punya pemikiran itu, yang punya ucapan itu, yang punya statement itu, inilah ahli bid'ah. Ingat, lebih-lebihnya lagi menjadi ahli su'udzon, ahli buruk sangka. Apalagi kalau membawa orang harus memusuhi kepada para ulama atau umat Islam, kan? Yang melakukan hal-hal yang menurut mereka bid'ah, padahal itu bukan bid'ah dhalalah. Ini bahaya, bahaya besar. Ya. Seperti yang terjadi sekarang di dunia ini, sehingga lahir peperangan-peperangan antar umat Islam dikarenakan munculnya pemikiran tabdi'i, membid'ah-bid'ahkan kepada sesama muslim terhadap hal-hal yang pada hakikatnya bukan bid'ah. Memusyrik-musyrikan kepada sesama muslim yang pada hakikatnya mereka tidak musyrik, cuma karena tawasul, cuma karena apa, mauludan gitu kan, maulidan dan sebagainya. Paham? Jelas? Alhamdulillah. Ingat, jadi dahulukan kalau ingin terbebas dari segala bala duniawi dan ukhrawi, dahulukan apa? Bertobat. Dahulukan apa? Bertobat. Maka semua thariqah yang dibangun oleh para aulia-aulia Allah, langkah pertama manusia ingin ma'rifat kepada Allah adalah at-taubah. Taubat dulu. Kan? Taubat dari kesalahannya. Taubat dari kebodohannya. Taubat dari melalaikan atau meninggalkan perintah Allah. Taubat daripada melakukan larangan-larangan Allah. Apa itu tobat? Menyesali. Menyesal sedalam-dalamnya. Sudah berani membangkang kepada Allah yang menciptakan kita. Menyesal sedalam-dalamnya. Apa itu tobat? Berhenti langsung. Tidak boleh melalaikan lagi kewajiban. Biasanya suka melalaikan sholat, jangan melalaikan lagi. Biasanya sudah suka melalaikan mencari ilmu, jangan melalaikan lagi. Kan? Biasanya suka buka aurat, tutup aurat. Biasanya suka bohong, berhenti bohong. Biasanya suka jalir janji, berhenti dari sekarang jalir janji. Biasanya suka gosop, berhenti dari gosop. Dan apa yang disebut dosa, berhenti. Apa itu tobat? Tobat itu berjanji tidak akan melakukan lagi. Berjanji kepada Allah, berjanji kepada diri sendiri, ya Allah, saya tidak akan melakukan lagi, saya tidak akan menyepelekan lagi perintah Engkau, saya tidak akan melanggar lagi larangan-larangan Engkau. Itu artinya tobat. Kan? Kalau ada dosa kepada sesama manusia, ditambah yang keempat. Apa itu tobat? Kalau hubungannya dengan manusia adalah minta maaf, sehingga orang tersebut memaafkan kepada kita. Kalau ada yang menyangkut harta benda, hak-hak yang lain diambil oleh kita, yang kelima tambah lagi, apa? Harus mengembalikan hak mereka. Kita pernah curi dia, uang dia 100.000, kasih, minta maaf, lalu kasihin lagi, ini duit kamu, saya ganti.
saya bertobat. Jangan malu, kan? Jangan malu, ingat, meminta maaf, jangan malu kita. Ya. Tidak perlu orang yang lain tahu, cukup antara kita dengan orang yang bersangkutan. Ya. Karena haram dan dosa, kita mengungkap dosa kita kepada orang yang mereka tidak ada hubungannya dengan kita. Mereka juga tidak tahu urusan kita. Haram. Dan langsung datang kepada orangnya. Saya minta maaf. Ya. Dulu saya gosob dan mencuri balpoin kamu. Memang balpoinnya gosob, tapi tintanya saya mencuri. Saya perlu ganti. Berapa saya harus ganti tinta yang dipakai oleh saya? Dengan? Nah, kalau dia menghalalkan, alhamdulillah, marhaba ahlan wa sahlan. Disimpan di atas ubun-ubun kita. Jazakumullah khairan katsira. Dia memaafkan dan dia menghalalkan. Udah gak usah ganti, saya maafkan. Alhamdulillah. Sebelum nanti pada hari kiamat kita ditagih. Sebelum nanti malah semua rekening sholat kita, rekening puasa, rekening ngaji, rekening baca sholawat, rekening baca Quran, sedekah jariah, semuanya lenyap, dipindah oleh Allah, langsung ditransfer otomatis oleh Allah kepada orang-orang yang pernah dizolimi oleh kita. Dari sekarang selesaikan. Dari sekarang selesaikan. Maka kita harus hati-hati sekarang menggunakan HP, menggunakan media sosial. Karena menggunakan media sosial itu, ya kalau dalam menyebarkan kebaikan, tapi ketika kita melakukan keburukan, kedzaliman kepada sesama, menyakiti hati yang lain, orang yang kita sakitinya, orang yang kita singgungnya, malah kita tidak pernah kenal dengannya, bagaimana kita cara meminta maaf kepadanya? Ya, kita minta maaf lewat publik itu juga belum tentu sampai kepada orangnya. Boleh jadi dia sudah menghapus akunnya, menghapus FB-nya atau WhatsApp-nya dan sebagainya. Sementara urusan menggantung, menunggu persidangan pada hari kiamat di hadapan Allah, Ahkamul Hakimin, hakim yang maha adil. Allah, 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 Allah. Selesaikan dari sekarang. Makanya harus super hati-hati menggunakan HP, menggunakan evidence, super hati-hati. Kalau mau menyebarkan kebaikan, alhamdulillah berarti pahalanya melimpah. Tapi kalau menyebarkan keburukan, na'udzubillah, dosanya yang sangat melimpah. Kan? Fahami oleh kita semua. Fahim tum? Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua dan kepada semua keluarga kita dan semua muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, kepada segala hal yang diridhoi oleh Allah. Dan Allah memberikan taufik, kemampuan untuk bisa menjalankan hidayah dari Allah. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita untuk bertobat dari segala dosa-dosa kita, kezaliman kita. Dan semoga Allah mengampuni semua kesalahan kita dan kesalahan muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, dan menutup aib kita dan aib mereka di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita dan semua muslimin muslimat dari segala bala, baik bala duniawi, bala dini, bala ukhrawi. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dan muslimin muslimat dari segala bala, baik bala duniawi, bala dini, bala ukhrawi. Semoga Allah menyelamatkan dan menjauhkan kita dan muslimin muslimat dari segala bala, baik bala duniawi, bala dini, dan bala ukhrawi. Bijahin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah mengabulkan segala hajat kita dan hajat mereka yang baik di sisi Allah. Allah Jalla Jalalu Wahda memanjangkan umur kita dan umur mereka dengan penuh rahmat dan keberkahan, penuh rizki yang baik, yang halal, yang barakah, yang gampang, dan juga warna-warni kenikmatan dari Allah, pertolongan Allah, hidayah Allah, dan juga kegampangan dalam segala urusan. Dijauhkan dari fitnah, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari wabah, dijauhkan dari COVID, dan juga disembuhkan segala penyakit yang sudah Allah timpakan, dan dicabut segala bala dan kesulitan, kesedihan,
yang sudah Allah timpakan diganti dengan segala kebaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga mengislahkan yang sedang bersatru, baik antara muslim dengan muslim, antara muslim dengan non muslim, antara non muslim dengan non muslim, yang ini tetap menjadi efek bagi muslim karena ada di lingkungan muslimin, ya. Semoga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicabut, ya, rasa dengkinya, dicabut rasa dendamnya, dicabut rasa kebenciannya dan permusuhannya kepada sesama, diganti dengan rasa kasih sayang kepada sesama. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bangsa kita dan negeri kita bangsa dan negeri yang penuh dengan rahmat dan keberkahan, penuh hidayah dan taufik dan ampunan, penuh anugerah dan kenikmatan dan kegampangan, kesuburan, kemakmuran, dan juga keamanan, ketentraman, kedamaian, kejayaan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pemerintah kita pemerintah yang mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan taufik dari Allah, kan, untuk bisa menempuh jalan keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan bagi dirinya, keluarganya, dan bagi bangsanya. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bisirri asril Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. الله 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 sudah selesai. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum sholat duha silakan sholat duha. Bagi-bagi. Bagi-bagi. Adi tuh.